Assalamualaikum dan salam Pantai Timur. Seperti biasa, Transit akan membawa anda ke tempat-tempat menarik di sekitar negeri Kelantan. Dan untuk episod khas kali ini, kami membawakan anda ke salah sebuah resort terbaik di daerah Kelantan, iaitu Resort Tok Aman Bali. Jika anda sekeluarga inginkan ketenangan dan lari daripada kesibukan kota, Resort Tok Aman Bali mungkin mampu memberikan anda 1001 kenangan terindah yang tidak dapat anda lupakan. Anda bukan sahaja menginap dengan selesa, malah turut menikmati keindahan alam semula jadi di sekitar kawasan. Kita berkonsep resort, resort di tepi pantai dan juga dikelilingi oleh lagun, lagun semula jadi. Asalnya dulu Sungai Semerak. Resort ni kita kita buat reclamation, maksudnya kita tambak tanah dan jadikan satu resort yang berkeluasan lebih kurang dalam 15 hektar. Bentuk resort ni kita buat berbentuk kapal. So kalau nampak dia punya shape, dia anjung macam bentuk kapal yang nak berlabuh. So di situ kita buat kelainan sikit dengan ciri-ciri. Kita masukkan ciri-ciri tradisional dan moden dari segi dia punya arkitektur. Kesemuan kat sini adalah resort ni bersesuaian pada golongan berkeluarga. So kita gunakan atau kita jual resort sebagai family hub untuk semua customer datang dalam berkeluarga. Kolam renang yang besar, jadi masing-masing anak-anak suka bermain air apa semua. Di samping tu kita banyak buat aktiviti. Kalau lagun tu kita adakan paddleboard, kayak. Dan bilik yang kita ada sebanyak 100 bilik. Dan setiap bilik kita pastikan setiap tetamu mendapat keselesaan. Bilik dia luas dengan balkoni menghadap lagun. Cuma membezakan setiap bilik tu, saiz semua sama. Cuma membezakan adalah interior dalamnya. Kalau suasana di sini tenang, aman, damai. Sesuai dengan nama dia tu Aman Bali. Kita memberi ketenangan pada customer kita. Simak kita punya Facebook Tok Aman Bali Resort Kelantan. And then kalau kita punya website www.tokamanbali.com.my. Transit sudah sampai ke destinasi Tok Aman Bali. Sehingga kita berjumpa lagi di destinasi yang lebih menarik di sekitar Kelantan. Assalamualaikum.